Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini dari Peda Info Rakyat. Panas, Mahkamah putus majikan boleh pecat pekerja berhijab. Berita sepenuhnya, Mahkamah putus majikan boleh pecat pekerja berhijab. Mahkamah Tinggi Kesatuan Eropah EU memutuskan majikan dalam blok tersebut boleh memecat mana-mana pekerja wanita yang berhijab ketika bertugas. Portal independen melaporkan dalam penghakiman itu, mahkamah berpendapat ia selari dengan peraturan umum syarikat yang melarang penggunaan simbol agama secara jelas di tempat kerja. Larangan berhijab mungkin wajar untuk dikuatkuasakan berdasarkan dasar agama dan ideologi yang dibuat majikan mengikut keperluan. Ia bagi menunjukkan image natural atau mengelakkan perselisihan sosial dengan pelanggan. Namun justifikasi itu harus sesuai dengan keperluan sebenar daripada pihak majikan serta mendamaikan hak dan kepentingan terhadap isu, katanya. Mahkamah mengeluarkan pandangan itu selepas dua wanita Jerman digantung kerja setelah mereka mula memakai hijab. Dalam kes itu, Samira Aksbitam dipecat daripada jawatannya sebagai penyambut tetamu oleh Syarikat Keselamatan selepas bertegas untuk bertudung. Aksbita kalah dalam samannya di dua mahkamah di Belgium dan kini dibicarakan di Mahkamah Tinggi yang meminta pandangan Mahkamah EU. Sulaiman Wilms yang bertugas dengan jaringan Muslim EU memberitahu keputusan itu bukan sahaja tamparan kepada wanita Islam dinamik yang bekerja, sebaliknya menunjukkan tren Eropa dalam mengekang ekspresi kepercayaan keagamaan dan kerohanian mereka. Sementara itu, seorang peguam kanan rangkaian anti-resis Eropa, Julie Pasciot, berkata, keputusan Mahkamah EU dilihat terus gagal melindungi wanita Islam daripada diskriminasi. Berita penuh dipetik daripada eswawani.com. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.